بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن احتدى بهداه wattaba'tsarahu ila yaumiddin amma ba' Saudara-saudaraku seagama dan sebangsa di mana pun berada. Tanggal 17 Agustus 1945 Masehi atau yang bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah adalah hari yang sangat bersejarah bagi rakyat negara Republik Indonesia. Itu adalah hari yang sangat dikenang dan tak akan terlupakan oleh mereka. Pasalnya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melalui perjuangan gigih dan tetesan darah para pahlawan dan pejuang negeri ini bisa memukul mundur mundur para penjajah dan memproklamirkan sebagai negara merdeka sebagai generasi anak bangsa yang ditakdirkan hidup di bumi sekarang ini yang telah merasakan buah manis kemerdekaan sudah selayaknya bagi kita untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencurahkan nikmat kemerdekaan kepada kita kemudian berterima kasih terhadap para pahlawan dan pejuang negeri ini yang telah rela mengorbankan jiwa raga mereka demi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita harus mensyukuri kemerdekaan ini. Karena dengan syukur Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dan menambahkan nikmatnya kepada kita. Dan tanpa syukur akan terjemputlah nikmat tersebut dari kita satu demi satu. La in syakartum la kafartum inna adhabi Andaikan kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku atas kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Yang pertama, kita meyakini bahwa nikmat kemerdekaan ini semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membasahi lidah kita dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kejeniusan kita, tetapi semata-mata rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا ilaha إِلَّا وَأَفْضَلُ الشُّكْرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ Sebaik-baik zikir adalah kalimat tauhid, La ilaha illallah. Dan sebaik-baik Syukur adalah ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan berterima kasih kepada para pahlawan dan pejuang kemerdekaan, karena barang siapa yang berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia telah bersyukur kepada Allah, dan barang siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Pada hakikatnya dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, "La, waha, la Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Yang ketiga, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan meningkatkan ketaatan dan ketakwaan yang merupakan sumber keberkahan suatu negeri serta menjauhi dosa yang merupakan sumber petaka. Kita patuhi undang-undang dan peraturan-peraturan serta arahan-arahan dari pemerintah selagi tidak bertentangan dengan agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau لَفَتَحْنَا alaihim minas sama'i wal ardh." penduduk negeri tersebut beriman dan bertakwa, maka kami akan membukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan dari bumi. Yang keempat, cara mensyukuri nikmat kemerdekaan adalah dengan menjaga stabilitas keamanan negara, menjaga persatuan dan kesatuan antar bangsa dan manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wala Bersatulah kalian dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan kalian berpecah belah. Dan di antara cara mensyukuri nikmat kemerdekaan ini adalah dengan berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk negeri ini, negeri Indonesia yang kita cintai, agar selalu aman, damai, sentosa, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita ingat doa Nabi Ibrahim Alaihi Salam yang memberikan pelajaran kepada kita. Wa idh qala Warzuk ahlahu man amana minhum Ingatlah tatkala Ibrahim mengatakan, Ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman. Ya, maka kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menjaga, memberkahi negeri kita, negeri Indonesia. Merdeka, merdeka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh. Afrikon TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.